Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa ala abdihi al-mustafa sayyidina Muhammadin al-mustaba wa ala alihi al-athhar wa ashabi al-akhyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. لبركات إمام العلامة شيخ عبد القادر الجيلاني semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kadzibu mujanibun lil iman. Dusta itu menjauhi iman. Setiap gelas akan menggambarkan apa yang ada di dalamnya. Amalanmu adalah bukti dari kepercayaanmu, yakni keyakinanmu. Zahirmu adalah dalil kepada batinmu. Sebab itu ada yang mengatakan, yang zahir itu tanda yang batin. Ya, batinmu itu menjadi zahir kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada orang-orang khawas daripada hamba-Nya. Jika engkau menemui seorang dari antara mereka, maka hendaklah engkau beradab di hadapannya dan bertaubat dari dosa-dosamu sebelum engkau menemuinya. Rendahkan diri di hadapannya dan bertawaduk kepadanya. Jika engkau bertawaduk di hadapan orang-orang soleh, maka samalah seperti engkau bertawaduk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lazimkan sifat tawaduk dalam dirimu, kerana sesungguhnya siapa yang tawaduk atau merendah diri, nescaya Allah Azza wa Jalla akan mengangkatnya. Perbagusi adab di hadapan siapa yang lebih tua daripada kamu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu fi akabirikum. Keberkatan itu ada pada orang yang lebih tua daripada kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada bermaksud dengan orang yang umurnya sudah tua sahaja, tetapi ditambah pada orang itu mestilah bertakwa dengan menurut segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Lalu dia selalu melazimkan diri membaca Al-Quran dan membuat apa yang ditunjukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, betapa banyak orang tua yang tidak harus dihormatinya, malah tidak patut diberikan salam kepadanya, dan tentulah tidak ada berkat pada orang yang semacam ini. Orang-orang tua yang bertakwa dan yang soleh ada waraknya pada amalnya, ada ilmunya, ada ikhlasnya dalam amal itu. Orang-orang tua yang hatinya bersih, yang kerap hatinya bersama dengan Allah Azza wa Jalla, orang tua yang hatinya berdamping dengan Allah Azza wa Jalla, yang arif dengan Allah dan dekat kepadanya. Setiap bertambah ilmu, hatinya semakin dekat. Hatinya semakin dekat dia kepada Tuhan Azza wa Jalla. Ya, setiap hati yang terasap padanya kecintaan dunia, maka hatinya itu terhijab daripada Allah. Setiap hati yang terasap pada kecintaan akhirat, maka hati itu terhijab juga daripada pendekatan dengan Allah. Sekadar keinginanmu kepada dunia, akan berkurang keinginanmu pada akhirat. Dan sekadar keinginanmu pada akhirat itu, akan berkurang kecintaanmu pada Allah Azza wa Jalla. Kenalilah kadar-kadar kamu dalam hal ini, dan jangan letakkan diri kamu di tempat yang tiada diletakkan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu setengah ahli berkata, siapa yang tiada mengenal kadarnya, yakni nilainya, nescaya kadar itu akan mengenalkan kadarnya,
yakni takdir Allah akan menunjukkan apa yang sebenar tentangnya. Kata orang, jangan duduk, jangan engkau duduk di tempat yang bukan tempatmu. Kelak engkau akan diusir daripadanya. Jika masuk ke dalam sebuah rumah, jangan engkau duduk di tempat yang tiada ditunjuk oleh Tuhan punya rumah itu. Nanti engkau akan disuruh bangun daripada tempat itu tanpa relamu. Dan jika engkau enggan bangun, engkau akan dipaksa bangun dengan dihinakan dan dihalau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi nasihat dan wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sambungan kepada apa yang telah beliau utarakan, ucapkan sebelum ini. Maka antara kata-kata dan nasihat yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ialah dengan dibacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kadhib mujanibun lil iman. Berbohong menjauhkan diri daripada iman. Kata-kata ini sebenarnya ialah kata-kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Namun disebut hadis dari sudut mauquf. Kerana kata-kata sahabat ini dikenali sebagai hadis mauquf. Sebab para sahabat, mereka dengar daripada Rasulullah, mereka bergaul dengan Nabi SAW dan keinginan mereka sentiasa untuk bercakap tentang apa yang Nabi cakap. Sebab itu perkataan sahabat disebut sebagai hadis mauquf. Ada mauquf yang disebut muttasil atau marfu'. Hal ini tak mungkin mereka datang daripada Nabi SAW. Seumpama tentang kiamat, seumpama tentang perkara-perkara gaib. Ada mauquf yang dianggap sebagai tidak marfu', sebab mungkin ini pendapat dan pandangan. Oleh kerana itu, tuan-tuan sekalian, bila kita menyentuh tentang bagaimana bohong boleh menyebabkan seseorang itu makin berkurangan imannya. Artinya makin seorang itu bohong, imannya akan jatuh. Imannya akan menurun. Kerana itulah kita diminta atau diperintahkan melazimi untuk bercakap benar dalam semua keadaan dan semua ketika. Ia merupakan salah satu cara yang menyuburkan iman, bahkan menguatkannya. Kemudian beliau bercakap tentang zahir dan batin. Ramai orang cuba untuk berbohong dengan keadaan zahirnya menyembunyikan batinnya. Ya, dia boleh tunjuk dia baik, dia boleh tunjuk dia soleh, dia boleh tunjuk bahawa dia ni berada pada makam tertentu. Realitinya batinnya tidak sependapat dengan zahir. Maka ini juga golongan yang membohongi diri sendiri. Maka perlu diketahui bahawa yang batin itu, walau cuba kita sembunyikan, ia akan dizahirkan oleh Allah. Kerana pertama kita kena tahu, tiada yang tersembunyi di sisi Allah. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un. Allah itu tak ada benda yang tersembunyi daripadanya. Jadi bila seorang cuba menyembunyikan apa yang ada pada dirinya dengan zahir yang indah, kelak akan nampak buruk dan cacat celeng akan nampak. Artinya seorang tadi dikatakan kelak akan nampak buruk dan cacat. Dia akan melihat pada dirinya, dia akan melihat pada pandangan orang lain akan jatuh. Maka zahir dan ternyata bahawa dia tak sebagaimana yang ada dalam dirinya. Sebab itu tuan-tuan, kita sentiasa bermujahadah. Bagaimana kita nak jadikan batin sama macam zahir kita. Kita tak boleh membiarkan zahir mendominasi diri kita. Kehidupan kita ialah apa yang ada dalam hati kita. Percakapan kita, apa yang ada dalam hati kita. Ilmu, apa yang ada pada hati kita. Taqwa, apa yang ada pada hati kita. Maka apa yang ada itulah yang akan menterjemahkan zahir. Maka tidak guna kita menutup batin kita dengan zahir yang indah, yang palsu, yang berbohong. Kerana itu, tuan-tuan sekalian, mujahadah kita, bagaimana kita nak membina ikhlas, membina taqwa, bagaimana kita nak membina
kecintaan, bagaimana kita nak membina apa yang menjadi kekuatan pada hati. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Wa asyara ila sadrihi, Nabi tunjuk ke hati. Maka kesibukan kita bagaimana untuk memperbetulkan batin kita. Sebab kata Syekh Abdul Qadir, orang cuba yang berbohong, orang yang cuba berbohong dengan dirinya, mengindahkan zahir, kelak akan dibongkarkan. Dan yang pertama, Allah akan beritahu kepada orang-orang soleh. Maka orang soleh cepat menghidunya. Mula menghidu niat kita yang tidak baik melalui alamat-alamatnya, melalui cara-caranya. Ya, kadang-kadang kita berpura-pura alim, maka orang khawas mengetahui ini bukan bicara orang alim. Kadang-kadang kita bersufi, tapi orang khawas tahu ini bukan ahli sufi. Kadang-kadang kita cuba menunjukkan kepandaian, orang khawas tahu ini bukan kepandaian. Kadang-kadang kita cuba tunjukkan kesempurnaan, mereka tahu ini adalah kekurangan. Oleh sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, ada kelompok dan golongan ini. Kalau kamu bertemu dengan mereka, mintalah kamu dipimpin oleh mereka. Mintalah untuk kamu mendapat manfaat mereka. Bersahabatlah dengan mereka. Dan untuk memulakan langkah persahabatan, maka bermula dengan taubat pada Allah dulu. Kerana golongan ini tidak mungkin akan mendekati bersahabat dengan orang-orang yang berdosa. Tetapi kita maksudkan bukanlah orang ni, oh orang berdosa tak kawan saya, bukan begitu. Maksudnya mereka tidak akan bermesra dengan kita. Ya, mereka mungkin dakwah kita, mungkin nasihat kita, tapi bukan untuk bermesra. Bukan untuk menjadikan kita sahabat. Mereka takut nanti akhirat bermusuhan. Sehinggalah kita bertaubat dari dosa kita, menjauhi segala perbuatan yang tidak baik, lalu kita boleh bersahabat dengan mereka. Tapi untuk bersahabat dengan mereka, kita perlu beradab. Ini orang-orang soleh. Bila kita tak beradab dengan mereka, mereka akan melarikan diri daripada kita. Dan yang ketiga ialah kita mesti merendah diri kepada mereka. Man tawadu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang bertawadu' kerana Allah, Allah angkat. Dan tawadu' pada mereka kata Syekh Abdul Qadir, macamlah kita tawadu' kepada Allah. Kenapa? Kerana itu perintah Allah. Allah perintah kita merendah diri pada orang soleh. Allah Ta'ala perintah kita supaya berbuat baik kepada orang soleh. Bahkan bila Nabi Allah Sulaiman berdoa, wa adkhilni fi ibadika salihin, ya Allah, masukkan aku dalam kelompok hamba-Mu yang soleh. Bahkan bila Nabi Allah Yusuf alaihissalam berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, ya Allah, matikan aku dalam Islam dan himpunkan aku bersama orang soleh. Bila mana Allah berfirman, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Mereka akan dihimpunkan bersama para nabi, para siddiqin dan orang-orang mati syahid dan orang soleh. Itu sebaik-baik teman mereka. Maka bila kita jumpa orang-orang yang dapat mengetahui, dapat mendidik batin kita, dapat didik hati kita, maka kita kena, kita katakan ada tiga langkah yang pertama kita kena buat. Yang pertama, kita mesti mendekati mereka dengan memohon ampun pada Allah. Sebab mereka ternyata tidak boleh didekati dalam keadaan kita berdosa. Dalam keadaan kita membiarkan dosa menguasai diri kita. Taubat pada Allah. Dan lalu bila mana kita taubat, kita akan menghampiri mereka. Dengan apa? Pertama dengan beradab. Beradab tutur kata kita, yang bicara kita, cara duduk kita, semuanya. Sebab itu bila disebut tentang orang soleh sahaja, jangan kata kita duduk dengan orang soleh. Kalau diceritakan kisah-kisah orang soleh pun kita menghormati. Ada seorang ulama, dia sakit. Dia sakit, dia pun bersandar belakang. Tapi bila orang bercerita tentang orang soleh, maka dia menjauhkan diri dari tempat sandaran.
memperbetulkan kedudukan. Maka ditanya kenapa? Dia kata kerana kami diajar beradab bila mendengar tentang orang soleh. Itu dengar cerita. Apatah lagi bila mengadap. Maka duduk pun dipelihara, dijaga. Contoh kita kan belajar protokol majlis dan sebagainya. Kalau ada orang VIP, cara duduk macam mana? Oh, ini cuma VIP. Ini pula orang VIP di sisi Allah. Yang ini orang soleh. Maka pasti kita kena beradab duduk dengan dia. Beradab bertutur dengan dia, bercakap dengan dia. Bila beradab bertutur bercakap dengan dia, barulah kita akan didekati, dihampiri oleh mereka. Kemudian sifat yang ketiga ialah kena tawaduk. Artinya tuan-tuan, tawaduk merendahkan diri, tidak berbicara di hadapan mereka. Sebab itu para ulama mereka mengatakan, bila mana kami menemui orang-orang alim, orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik, orang yang lebih soleh pada kami, kami tidak akan berbicara di hadapan mereka. Biar mereka berbicara. Bukan kami tidak akan menunjukkan bosan apa yang kami dengar daripada mereka. Walaupun sesuatu kami dah tahu, kami tetap menunjukkan minat untuk mendengarnya. Ya, kerana ini akan menjadikan kita menghampiri mereka. Tetapi bila kita sebut tentang orang-orang yang tua ini, yang beradab ini, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu fi akabiriku. Berkat itu tuan-tuan sekalian pada orang-orang yang paling berumur di kalangan kamu. Orang tua. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan orang tua di sini? Tua yang berilmu, yang bertakwa. Orang yang tua dengan ilmunya, dia lebih berpengalaman. Orang tua dengan hidup di dunianya, dia lebih berpengalaman. Orang tua dengan persoalan hidupnya, dia lebih nampak jalan penyelesaian. Maka Nabi menyuruh kita cari keberkatan hidup daripada kelompok-kelompok tua. Bukan sebarang tua tuan-tuan. Bukan kita tengok IC dia, oh ni tahun 30-an bolehlah ni. Bukan begitu. Tua yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan sifat-sifat dia yang tertentu, yang kita katakan, yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, tua ialah orang yang ada takwa, yang turut segala perintah Allah, yang meninggalkan larangannya, yang melazimi diri baca Al-Quran, yang buat apa yang ditunjuk oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang tua ni. Bukan orang tua yang kita katakan fasik, tak semayang. Orang tua yang punya rekod-rekod yang buruk, derhaka pada ibu bapanya. Orang tua yang seumpama ini. Dengan kata lain, mereka yang kita nak mendampingi diri, kita nak mendengar nasihat dan wasiat, kita nak mendapat keberkatan daripada mereka ialah orang yang disebut, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Alqamah atau Imam Al-Qamah, tabi'i yang masyhur, bila mengatakan, bersahabatlah dengan orang yang bila mana kamu bersahabat dengan mereka, dia akan menambahkan kemuliaan kamu. Ni orang tua macam ni. Kita bersama bertambah mulia kita. Dan kalau sekiranya kamu melakukan kesilapan dan kesalahan, dia memperbetulkannya. Dan bila mana dia melihat kebaikan kamu, dia akan memujinya. Dan bila mana dia nampak kejahatan kamu, dia akan menutupnya. Bila mana kamu meminta kepadanya, dia akan memberinya. Dan bila kamu ada urusan yang penting, dia akan membantunya. Ini orang tua dia. Orang yang tuan-tuan sekalian, bila mana kita bersahabat dengan mereka, kita jadi mulia. Orang yang bila mana kita ada kesukaran, kesusahan, dia akan tolong kita. Susah dia tolong. Orang yang bila mana kita tersadung ataupun silap cakap, silap berkata-kata, dia akan betulkan kita. Orang yang mana bila kita buat baik, dia akan mengiranya, dia akan memujinya. Bila buat jahat, dia akan tutup dan tidak berbicara tentangnya. Kalau kita minta, dia akan bagi. Kalau kita ada urusan penting, maka dia akan bersama dengan kita. Maka ini orang tua. Yang disebut lagi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, orang tua yang bertakwa, yang soleh, yang warak pada amal, pada ilmu, ikhlas dalam amal itu. Orang tua yang hati bersih,
yang kerap hatinya bersama dengan Allah, orang tua yang hatinya berdamping dengan Allah, yang arif dengan Allah, yang dekat kepada Allah. Maka ini jenis orang tua. Tuan-tuan, orang tua jenis apa ni? Ulama'kah dia? Ya. Tapi apakah? Boleh kita terjemahkan orang tua si ulama' secara mutlak? Tidak. Kata termasuk di kalangan mereka orang soleh. Yang mereka bukan ulama' tetapi mereka orang soleh. Orang mukmin yang soleh yang punya segala sifat. Dia ulama', dia mempunyai sifat tersebut dengan penambahan ilmunya. Ilmu yang senantiasa bertambah. Wa imma itu bertambah dengan belajarnya, dengan pembacaannya, atau dengan ilhamnya laduni. Para ulama' sifatnya tuan-tuan, ilmunya senantiasa bertambah. Manakala para salihin, akhlaknya semakin bertambah. Setiap hari akhlaknya akan bertambah. Itu orang soleh. Kalau kita lihat diri kita, akhlak kita makin baik, mana kita orang soleh. Kalau hari ini saya dalam ibadat contoh, 2 rakaat dah tambah jadi 4 rakaat solat sunat saya. Kalau hari ini saya biasa duduk ngumpat orang, tapi saya dah tak nak ngumpat orang. Kalau hari ini atau semalam saya biasalah duduk viral benda tak betul, hari ini saya takkan viral melainkan yang betul-betul. Bila mana kita lihat ada perubahan dalam sikap perbuatan, itu tanda kesolehan. Makin orang soleh. Adapun ulama, kesolehan itu ialah menjadi suatu asas dia. Manakala ilmu yang menjadi bangunannya, yang makin meninggi. Dia makin tinggi. Umpama orang soleh itu bagaikan kebun dan taman. Dan umpama orang alim itu ialah bangunan dalam kebun dan taman. Yang dari kejauhan nampak dan kelihatan. Kita tuan-tuan ni, mula-mula kan kita cari tanah. Tanah tu mestilah logistik dia ataupun kawasan lokaliti dia, kedudukannya tempat yang baik. Mahal ni segitiga emas dekat Kuala Lumpur sebagai contoh. Kemudian tanah tu pula kita nak tanah yang subur. Maka perumpamaan tanah yang subur, yang menghijau, yang menenangkan, yang mengalir padanya air mata air atau sungainya, itu orang soleh. Tapi bila kita sebut orang alim, ialah orang yang dibina istana atau bangunan di atas tanah yang baik tadi. Jauh kelihatan. Daripada jauh sudah kelihatan. Kerana sifat ulama ni tuan-tuan, ialah dia ialah orang yang belajar dengan, yang sentiasa ditambah ilmu oleh Allah. Sama ada dia belajar, atau dia membaca, atau diladunikan oleh Allah, Allah beri dia tambah. Dan ternyata mereka para ulama melalui 3 fasa ini. Belajar 1 fasa, membaca 1 fasa, dan dikurniakan oleh Allah dengan ilmu laduni. Sebab tu kalau kita lihat sifat ulama, ilmunya bertambah-bertambah. Tuan-tuan, bukan bertambah hafazannya, bertambah ruhnya. Sebab itu bila kita bercakap tentang ilmu, ada orang bercakap sama dengan orang tu, tapi tak ada ruhnya. Ini bercakap juga tentang takwa, bercakap juga tentang, kita katakan, hal-hal kejiwaan, kehatian, tapi dia tak memberi kesan apa-apa. Sebab dia tak bercakap dengan ruh dia. Dia tak bercakap dengan hati dia. Ada orang kita tengok, dia bercakap benda simple, tapi dimasuk ke hati. Kan inilah sebenar-benar ilmu. Ilmu bukanlah hafazan, ilmu bukanlah riwayat yang banyak, tetapi ilmu itu adalah ruhnya. Ruh ilmu. Sebab itu kita lihat para ulama, ada yang saya katakan penjelasannya cuma biasa, tetapi kepunya ruhnya boleh masuk. Ada orang artikelnya berjela-jela panjang, tapi entah apa benda, kita pun tak nak baca dah. Maka ini kriteria ulama dan juga orang-orang soleh. Oleh sebab itu, tuan-tuan sekalian, kita diajar. Jangan bersahabat melainkan orang yang kita dapat ilmu dari dia dan menjaga agama kita. Atau orang yang kita boleh beri ilmu pada dia dan boleh menjadi penyebab kita menjaga agamanya. Kita tak ada orang ketiga. Wa'ima, tuan-tuan duduk dengan orang yang tuan-tuan dapat manfaat agama dan dunia. Maksud kau dunia tadi tak lari daripada agama. Ataupun tuan-tuan yang beri pula manfaat itu. Dan dia menerima dengan sukarela dan seronok. Maka kita tak ada kawan nombor 3. Kawan kita 1 atau 2. Kita tak ada kawan ketiga. Kawan 1 kita ialah kawan yang kalau tuan-tuan duduk, tuan-tuan dapat ilmu, tuan-tuan dapat agama, tuan-tuan dapat akhlak, tuan-tuan dapat manfaat duniawinya. Atau
kawan yang dia nak dengar pula percakapan kita yang akan bina agama dia, bina peribadi dia, bina dunianya dengan baik. Dia nak dengar. Maka ini kawan. Fa'amma thalisu fahrub minhu, kata ulama. Adapun yang ketiga, jangan duduk kamu duduk kawan dengan dia. Yang ketiga jangan. Siapa ketiga? Yang bukan macam sifat saya sebutkan tadi. Jadi orang-orang tua yang diminta kita memuliakan, ini akhlak dia, watak dia. Sebab itu Nabi SAW suruh kita cari keberkatan daripada mereka. Dan memang kalau kita lihat hadis-hadis yang banyak, kita ni dituntut cari keberkatan pada semua perkara. Keberkatan pada doa ibu bapa kita, keberkatan pada doa orang soleh kita, keberkatan pada awal pagi kita, keberkatan pada ibadat-ibadat kita, keberkatan pada zikir, keberkatan pada bacaan Quran. Cari keberkatan. Keberkatan musafir, keberkatan ziarah orang sakit, keberkatan menziarahi ataupun menolong orang-orang susah. Ada keberkatan. Keberkatan bersedekah, keberkatan merahmati anak-anak yatim, keberkatan membantu menolong janda. Ini banyak keberkatan dan kita memang dituntut cari keberkatan. Antaranya ialah keberkatan orang-orang tua di kalangan kita. Siapa? Yang berpengalaman ilmunya, berpengalaman takwanya, berpengalaman kehidupannya, mujarab. Orang ni tuan-tuan kita nak dekat. Orang ni kita nak rapat dengan dia. Orang ni nak, kita nak jadikan keseronokan kita. Sebab itu kata Muhammad bin Wasik, dalam dunia ini ada dua benda yang melazatkan. Yang pertama solat berjemaah, kata Muhammad bin Wasik. Yang kedua ialah bertemu kawan yang soleh. Lazat. Sama solat berjemaah, yang kedua jumpa orang soleh. Seronok. Tuan-tuan lihat zaman kita kuarantin ni, apa yang tak seronok? Kita tak dapat jumpa orang soleh. Terperak kat rumah kita, tak boleh jumpa. Kalau kita boleh jumpa, rasa seronok. Duduk dalam halaqah ilmu, kita berbicara, bermesra dengan mereka yang soleh-soleh ni, seronok. Tapi hari ni keseronokan tu hilang. Solat jemaah hilang, dan juga bertemu orang soleh hilang. Ya, mungkin solat berjemaah kita boleh buat kat rumah. Tapi orang-orang soleh kita mula kehilangan. Semuanya tutup pintu, tutup sempadan. Kita tak berpeluang. Ini ujian Allah. Supaya kita menghargai kawan-kawan yang soleh. Hari ini kita rasa, walaupun hidup kita boleh makan, boleh minum, hiburan pun banyak, tapi dia ada kekosongan. Bagi orang soleh, dia ada kekosongan. Kita merindui kawan-kawan yang soleh. Kita nak jumpa dengan orang soleh. Sebab itu kata Muhammad bin Wasil, ada dua benda lazat atas dunia ini. Solat jemaah, jumpa orang soleh. Dan itu juga kata Imam Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, laula al-qiyam bil ashab wa suhbatil akhyar makhtartu al-baqa fi hadhihi ad-dar. Ada dua benda yang menyebabkan aku nak hidup lagi. Kalau kita tanya, kenapa nak panjang umur? Kalau tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, kenapa nak panjang umur? Ada kata nak panjang umur sah, supaya saya dapatlah jawatan tinggi. Ada kata nak panjang umur sah, supaya saya sempat tengok anak besar, kahwin dan berdikari. Ada kata saya nak panjang umur sah, supaya nak tengok cucu cici. Sampailah kalau boleh lagi dan lagi. Ada kata saya nak panjang umur sebab saya nak menikmati dunia ini. Flora dan fauna, unggasnya. Segala-gala yang ada ni saya nak menikmati. Tentang kita dengar apa kata ulama, bahkan sahabat. Aku nak panjang umur kat dunia ini kerana dua perkara. Kerana aku boleh berkiamulai. Dan kerana aku boleh bersahabat dengan sahabat yang baik. Kalau tidak kerana kedua ini, makhtartul baqa fi hazidda. Aku tak nak duduk kat sini. Eh, tuan-tuan, kita tanya balik. Kita nak panjang umur kerana apa? Tanya balik dan muhasabah. Lepas tu bila kita jumpa jawapan, bagus ke jawapan kita tu? Kalau kita tanya diri kita, kenapa nak panjang umur? Kita doa, ya Allah, panjangkan umurku, panjangkan umur. Berapa tahun? Kalau boleh sampai umur 80 sah. 85 ke. Saya ingat kalau berata kita ni kalau ditanya, mesti minta lebih 10 tahun lah. Haji umur berapa? 60, boleh 70, okay, 80, 90. Kemudian lepas tu kita tanya pasangan kita, awak nak suruh umur abang berapa? Kalau boleh abang biar mati esok. Susah saya je.
Ha, baru kita tahu tak ada nilai pun. Bini pula tanya, "Abang, abang nak suruh saya ni umur berapa? Saya kalau boleh biar umur awak ni 3 hari tinggal. Senang. Banyak menyusah saya." Ha, lihat orang kata. Ni kalau minta dia jujurlah, jujur. Jangan bohong bang, kalau bohong kena petir. Kalau abang cakap bohong kena panah petir ni, saya doa. Abang nak suruh saya umur berapa ni? Kita pun tengok bini kita. 3 hari lagi boleh tak? 3 hari saya boleh sabar. Tapi kalau begitu jawapan, maknanya nilai kita dia. Sebab itu bila kita muhasabah, umur saya ni nak suruh panjang berapa? Saya tanya diri saya nak panjang berapa? Saya lihat, kalau saya boleh beri manfaat, maka saya minta Allah panjangkan umur. Tapi kalau saya tak boleh ambil manfaat dan tak boleh beri manfaat, maka matikan saya. Kita lihat bagaimana mereka menilai umur tadi dengan sesuatu yang menguntungkan akhirat. Kerana itu kawan-kawan baik ni tuan-tuan, sebab saya nak panjang umur. Kawan-kawan yang soleh, yang saya dengar bicara yang baik. Kawan-kawan yang soleh, yang saya dengar nasihat yang baik. Kawan-kawan yang soleh, saya dengar doa-doa yang baik. Kawan-kawan yang soleh, saya melihat keikhlasan mereka dalam bersahabat. Ha, maka saya nak panjang umur kerana kawan-kawan yang ini. Bila kita tengok isteri kita yang soleha, kita nak panjang umur. Kita nak menikmati kesolehan dia. Kita tengok suami kita soleh, saya nak panjang umur. Suami saya soleh. Mungkin saya terus mendapat kebaikan suami yang soleh saya. Ilmunya, nasihatnya, kasih sayangnya, tunjuk ajarnya, dan saya belajar akhlaknya. Maka saya nak, saya panjang umur untuk menikmati kesolehan suami saya. Katakan cantik, tujuan tadi. Oleh sebab itu sahabat, kawan yang baik merupakan satu kemuliaan yang kita nak cari, yang kita nak berusaha untuk mendapatkan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, setiap kali dunia ini berasak pada hati kita, sibuk akhirat lagi. Dan setiap kali akhirat pula yang masuk hati kita, maka kita masih jauh dengan Allah. Baik, kita dah huraikan tentang akhirat dengan Allah. Tuan-tuan, bila kita sebut akhirat, kita cerita tentang syurga. Lalu kita rindu syurga. Rindu syurga ialah rindu pada habuan kita. Boleh tak? Memang boleh. Tapi jangan lupa, kita diajar merindui Allah lebih daripada rindu syurga. Bila ada orang berbicara akhirat, maka rindu syurga, rindu pramugari, kita rindu pada bidadarinya, kita rindu kepada kenikmatan. Lalu kita cerita, ya, itu dibenarkan, tak salah apa-apa. Tetapi soalannya, mana rindu kita pada Allah? Dalam hadis Nabi kata, man ahabba liqa Allah, siapa yang rindu bertemu dengan Allah, Allah rindu bertemu dengannya. Maka kesibukan kita berbicara tentang hal-hal akhirat, kenikmatannya, mengganggu keakraban kita dengan Allah. Maka nikmat yang paling besar sekali melihat Allah. Tidak ada lebih pada itu. Nikmat syurga itu sebahagian daripada nikmat yang Allah beri. Tetapi memandang wajah Allah melupakan nikmat syurga. Itulah kerinduan para Nabi alaihissalatu wassalam. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi berkata, ila rafiqil a'la, kepada teman yang tertinggi. Pertemuan dengan teman yang tertinggi. Nabi tak sebut ila firdausil a'la, kepada firdaus yang tertinggi. Tapi rafiq, rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berteman kepada Allah, bertemu dengan Allah. Macam gini tuan-tuan sekalian, kita kenal orang tu orang kaya. Rumah dia tuan-tuan kolam dalam, dan makanan serba-serbi mewah. Tuan-tuan bayang kalau pergi rumah dia, dia angkat kambing seekor, ayam berekor-ekor, buah-buahan masya Allah banyak tak terkira. Tuan-tuan bila pergi rumah dia, tuan-tuan bayangkan rumah dia atau tuan-tuan bayangkan dia? Tuan-tuan bayangkan rumah dia, ya, tuan-tuan juga akan jumpa dia. Tapi tuan-tuan cuma menikmati apa yang ada pada rumah. Tapi tuan-tuan rindu jumpa tuan rumah, maka tuan-tuan akan menikmati tuan rumah lebih daripada segala-galanya. Menikmati tuan rumah tadi, bermesra dengan tuan rumah, seronok dengan tuan rumah. Itu satu analogi yang untuk kita mudah faham. Apatah lagi kalau kita sebut nak jumpa dengan Allah, pemilik syurga. Pemilik syurga. Siapa yang tidak teruja? Mereka orang yang tidak ada cinta dalam hatinya. Kemudian Syekh Abdul Qadir sebut nokta yang terakhir dalam nasihat beliau. Tuan-tuan, kita kena tahu kadar diri kita.
Kalau kita tak tahu kadar diri kita, nilai kita kat mana, nescaya akan datang takdir Allah beritahu kita kadar kita kat mana. Kalau kerusi sudah disusun, kita tahu siapa yang berhak duduk di sini dan di sana. Kadang-kadang kerusi itu sudah ada nama dan tanda. Tiba-tiba kita datang, kita duduk tanpa kita melihat keutamaan kita atau siapa kita, akhirnya kita dihalau keluar dengan penuh hina. Kursi tu dah tulis ni, ni kawasan tempat VIP ni, ni Tok Guru ni, ni orang ni, kita pun pergi duduk. Bagaimana keadaan kita dihina? Bila Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu dicadangkan, Tuan Amirul Mukminin, nanti kalau Tuan mati, kami akan kebumikan di sebelah Umar Al-Khattab. Lalu kata Umar bin Abdul Aziz, wallahi li'an yu'adzibani Allahu bighairi an-nar ahabbu ilayya min an yu'lama min qalbi anni arani lidhalika ahla. Demi Allah, orang Allah mengazabku selain daripada api, lebih aku sukai daripada aku melihat diriku sama seperti mereka. Maksudnya, bila Umar bin Abdul Aziz dicadangkan nanti mati di kebumi sebelah Umar Al-Khattab, dia kata, aku bukan ahlinya, aku tak layak langsung. Sahabat-sahabat Rasulullah pun tak rasa layak untuk sebelah, berada di sebelah Umar. Hatta Uthman bin Affan pun minta supaya dikebumikan di perkuburan awam. Tak nak sebelah ni, kerana tahu tak dia, nilainya bukan kat situ. Kata orang suruh kita duduk kursi VIP ni, kursi raja. Tuan-tuan nak duduk kalau tuan tahu. Tuan-tuan ada akal, dah sedar ni. Eh, jangan. Nanti aku dihalau, duduk tempat kita lah. Duduk atas lantai begitu kita duduk. Maka lihat Umar bin Abdul Aziz waktu dikatakan nak ditanam sebelah Umar Al-Khattab, no, no. Aku bukan dalam label dia. Ni orang tahu tentang kedudukan. Tuan-tuan, kita kena tahu kita ni kat mana. Supaya kita tak menyombong diri. Supaya kita tak rasa cukup. Pertama, kita tahu bahawa amal solat kita tak banyak. Jangan rasa banyak lalu kita berhenti buat. Ah, jangan. Nanti akan datang ujian. Kita rasa kita ni gagah sungguh kuat. Dan datang ujian menunjukkan kita lemah dan tak kuat. Sebab itu tuan-tuan sentiasa mengakui kelemahan kita. Dan berdoa minta Allah Ta'ala berikan kepada kita kesempurnaannya. Supaya kita sentiasa hidup tawaduk dan merendah diri. Jangan pernah rasa kita sudah menjadi ahlinya. Belum. Sampai bila pun kita tidak akan menjadi ahlinya, melainkan kerana Allah memberikan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.